Welcome to my YouTube channel, Diary of TB. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Halo semuanya. Selamat datang di channel YouTube saya, Diary of TB. Nama saya Tia. Apabila kalian menyukai video ini, silakan di like. Apabila tidak menyukainya, silakan di dislike, tolong di share, di komen, dan di subscribe. Bagi kalian yang baru di channel saya, selamat datang, selamat menikmati video-video saya. Jangan lupa untuk di subscribe ya. Bagi kalian yang sering nonton video saya, selamat datang kembali. Tapi bila kalian belum subscribe, tolong subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis loh. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. If you are new in my channel, welcome to my channel. Enjoy my video, don't forget to subscribe. If you already being in my channel, welcome back. But if you haven't subscribed yet, please subscribe guys, because subscribe is free guys. And for you who already subscribed my channel, and disclaimer, this is a general reading and it's also a fun reading. It could be about your energy or it could be about your personal energy or vice versa, because energy is interchangeable. I'm here collected many several random energy from different of people, so it could resonate with you or it may not. Just take out what resonates with you. If it's not resonate, please check your sun, moon, rising and Venus sign. In here, I don't read card in reverse. I only take the card. If I shuffle the deck, there will be one jumping card that I'm going to take to be read. If there are more than one card jumping out or popping out, I will put all the card back in the deck and I shuffle again until there will be one card jumping out from the deck. Okay. Saya di sini tidak baca kartu terbalik, dan saya akan mengambil kartu apabila ada kartu, satu kartu yang loncat dari tumpukan ini. Saat tumpukan ini saya kocok, maka kartu itulah yang akan saya ambil untuk saya bacakan. Tapi kalau yang lompat kartunya ada lebih dari satu, maka semuanya akan saya balikin lagi ke dalam deck ini. Saya kocok ulang sampai nanti ada satu kartu yang lompat, itulah yang akan saya bacakan. Oke, di sini disclaimer, bacaan ini sifatnya untuk umum dan hanya untuk seru-seruan aja. Bisa energi kamu yang terbaca oleh saya, bisa juga energi orang yang sedang dekat sama kamu yang terbaca oleh saya, vice versa ya. Karena energi itu sifatnya terbolak ataupun terbalik. Saya di sini menarik energi dari beberapa orang yang berbeda. Jadi, bacaan ini bisa nyambung sama situasi kamu, bisa juga tidak. Bacaan ini bisa disesuaikan saja dengan situasi yang ada di kamu. Apabila bacaan ini tidak nyambung dengan situasi kamu, tolong dicek. Okay, I already post Capricorn love reading. Right now I'm going to make Aquarius love reading, but I'm going to grounding the energy first. Saya sudah posting Saya sudah posting Capricorn love reading. Nah, sekarang saya akan buat Aquarius love reading, tapi saya akan ngomongin dulu energinya, okay? The theme of the deck is Two of Wands. Ooh, yay. Yikes. Alright, hold on. Oops. I know the chandelier from Sia. That song keep repeating in my mind when I try to shuffle the deck for Aquarius. Lagu tadi ngocok lagunya, lagu lagi ngocok kartu untuk Aquarius. Ini lagunya chandeliernya si Sia ternyanyi mulu di kuping gua. Okay, first card, the death. Aquarius, there is something came up, happened in your love life. Maybe you and your person broke up, but no need to be worried.
There will be a transformation within you, or there will be a transformation of this relationship. Okay, you may be dealing with Scorpio, or it is an energy. Maybe you or your person have a Scorpio sign in your birth chart. Di sini kartu pertama ada Death. Ini sepertinya ada yang terjadi sama kehidupan percintaan kamu. Mungkin kamu berpisah sama pasangan kamu, kamu cerai atau kamu putus. Atau bisa juga ini artinya ada transformasi, entah transformasi di dalam hubungan kalian atau transformasi di dalam dirinya kalian masing-masing. The Death itu kamu berhubungan sama Scorpio atau hanya energi aja, dan kamu atau orang yang dekat sama kamu punya sisi Scorpio di elemennya, di birth chart-nya ya. Okay. Second card is Six of Pentacles. Maybe why you guys broke up or you guys divorced, maybe there is no any reciprocity in here, there is no equal given day in here. Jadi kartu kedua ada Six of Pentacles. Mungkin kamu putus sama pasangan kamu karena di sini adanya ketidakseimbangan antara memberi dan menerima di antara kamu sama pasangan kamu. Mungkin ada pihak yang terlalu banyak memberi dan pihak yang lain hanya menerima tapi enggak memberikan kontribusi balik gitu. Intinya sih adanya ketidakseimbangan ya dalam memberi dan menerima, karena hubungan yang tidak seimbang seperti ini, hubungan yang timpang kayak gini antara memberi dan menerimanya enggak balance, enggak imbang, itu adalah hubungan yang tidak sehat. The relationship which is there is no any reciprocity, there is no equal give and take in a relationship, that relationship definitely is not healthy relationship, it's a toxic. Ya, ya hubungan yang tidak imbang kayak gitu, hubungan yang timpang begitu, jelas ini tidak sehat dan tidak bagus buat diri kalian. Okay, third card is the Strength. Aquarius, you have a very great inner self. Even though maybe you pass or you facing a breakup moment, but you still could control yourself. You didn't let yourself lose control of your life. You didn't let anyone or anything happen, make you burn out or make you lose out of control. No. Sini kartu ketiga ada Strength. Aquarius, kamu tuh sebenarnya punya daleman yang bagus ya, mental kamu baja bagus, mental tahan banting. Kamu tahu kamu mengalami masa-masa sulit, kamu putus dan itu memang menyakitkan sih buat kamu, tapi karena kamu punya mental yang kuat, kamu bisa menghadapi ini dengan baik gitu. Kamu tidak membiarkan diri kamu terpengaruh atau menjadi ikutan hancur hanya karena masalah ini. Kamu tidak membiarkan diri kamu kehilangan kontrol atas hidup kamu sendiri. Justru malah kamu berusaha untuk mengemban, kamu justru berusaha mengendalikan hidup kamu lagi gitu. Okay. Fourth card is Page of Cups. You may be dealing with all the same people. Could be Pisces, Cancer, or Scorpio, or just an energy. Maybe you or your person have one of those zodiac signs in you guys' birth chart. Page. You may be dealing with, maybe they are younger than you, or you are younger than them, or maybe you have a same age, or maybe they are older, or you are older. But no matter who younger, who older, or who's the same age, like. In here, still, this person have immaturity issue. Page of Cups, they offering you their heart, their feeling. Actually, their feeling and their heart is quite genuine. But don't forget, water sign people is very dreamer.
And because this person is still in a young age, or maybe they're immature, don't expect too much from this person. Don't expect that you could get married with this person and settle down. No, they might offer you their heart, their feeling, but because they still a page, they're still immature, they probably cannot giving you a solid foundation of a relationship. Maybe they just crush you, maybe they just have put a crush with you, but they're not ready to settle down yet. Okay, sini kartu keempat ada Page of Cups. Cups, kamu bisa berhubungan sama orang-orang dari elemen air seperti Cancer, Scorpio, ataupun Pisces, atau hanya energi aja. Entah kamu atau pasangan kamu punya salah satu zodiak sign itu di percaya kalian. Page itu adalah orang yang lebih muda. Entah kamu lebih muda atau orang ini yang lebih muda, atau kalian seumuran, atau mungkin yang lebih tua, atau kamu yang lebih tua. Siapapun yang lebih muda, lebih tua, ataupun seumuran, yang jelas orang ini punya masalah ketidakdewasaan. Dan jangan lupa, orang-orang dari elemen air itu orang-orangnya adalah kebanyakan adalah pemimpi. Orang ini mungkin menawarkan sesuatu ke kamu. Dia menawarkan cintanya dia, hatinya dia, dan perasaan dia. Sebenarnya cintanya, perasaannya, dan hatinya cukup tulus. Tapi karena dia adalah seorang page, which is dimana dia itu belum dewasa, jangan berharap banyak sama dia. Kalau kamu berharap bakal menikah sama dia, itu agak susah ya, agak sulit. Karena orang ini pada dasarnya memang belum bisa untuk stabil, dan dia memang belum stabil gitu loh. Dia mungkin hanya naksir kamu sebatas naksir gitu ya, tapi belum siap ini orang diajak berhubungan serius, apalagi menikah gitu. Jadi walaupun orang ini kasih, ini sifatnya nggak solid ya. Okay, the fifth card is the Lover. You may dealing with Gemini or this energy. Maybe you or your person have that you're dealing with have a Gemini sign in you guys. In you guys birth chart. Gue bingung mau ngomong apa. Oke, di sini kartu kelima ada The Lover. Entah kamu atau kamu bisa berhubungan sama Gemini atau hanya energi. Entah kamu atau pasangan kamu punya sisi Gemini di birth chart-nya kalian. The Lover, it means you love them and they love you, and you guys love each other. You will meet that kind of person. Aquarius, di sini The Lover itu artinya kamu mencintai dia, dia pun mencintai kamu. Kamu akan ketemu orang yang memang benar-benar cocok sama kamu dan sangat mencintai kamu, dan kamu pun mencintai dia. Gitu. Gitu sih. Kemudian cowok orang ini adalah soulmate kamu ya. Maybe this person is your soulmate, I don't know. Okay, bottom of the deck is Two of Wands. Okay, like I said earlier, maybe you're having a very difficult time recently, Aquarius, but somehow you try to hold on so you could keep your balance, you don't lose out of balance, and somehow you believe someday in the nearly future, you will get what you want, you will get success, you will get happy. Jadi kalau ke bottom of the card, Two of Wands. Aquarius, kamu di sini memang kamu mengalami beberapa kesulitan ya dalam hidup. Tapi kamu tidak membiarkan diri kamu jatuh. Kamu tidak membiarkan diri kamu kehilangan keseimbangan. Gitu. Dan kamu percaya. Kamu punya kepercayaan bahwa suatu hari nanti kamu bisa sukses. Kamu bisa mendapatkan dunia di tangan kamu. Kamu bisa sukses juga dalam masalah percintaan, dan kamu bisa bahagia. Itu yang kamu percaya sih. Dan ini nanti gimana? Okay, I'm going to clarify this card. I'm going to draw in the energy first. Saya klarifikasi di kartu ini, tapi saya kembali dulu. Ini okay. Of the deck is honeymoon. Yay! Yeah, I just remember when things fell off.
Doki doki. First card, separation. Time apart from your partner is on the horizon. This is a clarification card of the death. Like I said earlier, there is something going on in your life, especially in your love life. Maybe you being separated with your partner, got divorce or breakup. Di sini kartu pertama ada separation, ini adalah klarifikasi dari kartu the death. Benar kan kata gua tadi, gua bilang kan tadi di sini the death itu kayaknya ada suatu hal yang terjadi dalam kehidupan percintaan kamu, kayaknya kamu entah putus atau bercerai dengan pasangan kamu, tapi intinya kamu tuh berpisah dari pasangan kamu. Dan ternyata benar dugaan gue, kalian berpisah dari pasangan kalian, separation. Ini berpisahnya bukan karena berpisah pindah kerja atau apa ya, tapi berpisah lebih ke memang putus. I think this separation it happens because not because there is a relocation or something, but this is all about totally breakup. Okay. Second card is let go of control issue, allow this situation to unfold naturally. Okay, this is a clarification card of Six of Pentacles. Like I said, in here, there is no any reciprocity. That's why maybe you break up. But to face this problem, it's you need to let go of the control issue, because you cannot control everything in your life. Sometimes we could control one or two things, but the other time maybe we cannot control the things. So when we cannot control the things, we need to let it go, everything, to God and universe. Let God and universe help us and do the rest for us. Okay. Ini kartu kedua ada let go control issue. Ini adalah klarifikasi dari kartu Six of Pentacles. Karena di sini tidak adanya timbal balik yang adil, makanya akhirnya masalah apa, makanya akhirnya kalian putus ya di sini. Nah, saat hal yang paling tepat menghadapi masalah seperti ini saat kalian putus adalah lepas aja situasinya, jangan terlalu dikontrol, karena tidak semuanya kita bisa kontrol dalam hidup kita. Ada beberapa hal yang bisa kita kontrol, tapi ada beberapa hal juga yang tidak bisa kita kontrol. Hal-hal yang tidak bisa kita kontrol kita lepas aja. Lepas kemana? Lepas ke Tuhan dan alam semesta. Biarkan Tuhan dan alam semesta yang membantu kita. Gitu loh. Okay. Alright. Okay. Third card is worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. This is a clarification card of the strength. Okay, Aquarius. Maybe because you already have a great inner strength to facing this difficult situation, maybe you will get soulmate soon, and the soulmate is really worth waiting for. Okay, di sini kartu ketiga ada worth waiting for. Ini ada klarifikasi dari kartu the strength. Capricorn, Aquarius, because karena kamu memang punya mental yang tahan baja lah istilahnya. Kamu saat menghadapi masalah ini, walaupun ini adalah masalah yang tidak mudah ya, cukup sulit, tapi kamu tetap tidak kehilangan kendali atas diri kamu sendiri. Nah, ini usaha kamu yang ini akan dihadiahi dengan mungkin kamu akan dikasih jodoh sama Tuhan dan alam semesta. Dan jodoh kamu ini memang pantas untuk ditunggu. Memang kamu tunggu-tunggu gitu loh. Siapa ya Aquarius ya? Tahu deh siapa. Fourth card is playfulness.
To recapture romance, allow your inner youthful spirit to fun to shine. Okay, this is clarification card of page of cups. Like I said earlier, right? This page, they may offer you their heart and their feeling, but because this page is immature, so they're not giving you a solid foundation of love relationship. They just maybe have a crush with you. Okay, and see, playfulness card is popped out. It means this person still want to play with you. They just want to have fun with you. They're not ready to be settled down and get married with you. No, no. Nah, di sini kan tadi kartu keempat ada kartu playfulness. Ini adalah kualifikasi dari kartu Page of Cups. Tadi kan saya sudah bilang, Page of Cups ini, dia menawarkan sesuatu ke kamu. Mungkin dia menawarkan perasaan dia, hati dia. Dia sebenarnya baik, tapi karena dia belum dewasa, apapun yang ditawarkan dari si Page of Cups ini belum solid, belum jelas. Jadi sifatnya masih rancu nih gitu. Dan ternyata memang kartu playfulness pun juga pop out sebagai klarifikasi dari kartu Page of Cups. Gitu. Orang ini mungkin asal kamu tapi belum siap dijak serius, apalagi dijak nikah. Jadi kalau kamu berharap kamu bisa serius sama orang ini, bisa menikah sama orang ini, lupakan saja gitu. Karena ini orang yang memang pengen main-main. Ini buktinya kartu playfulness muncul untuk sebagai klarifikasi kartu for apa ya, sebagai klarifikasi dari kartu Page of Cups. Artinya orang ini memang hanya pengen main-main. Nah ini kamu nggak tahu siapa nih orang ini. Okay, fifth card is best life relationship. You've known each other before. Okay, this is clarification card of the lover. Like I said earlier, you may going to get a soulmate. You may going to find or you may going to meet your soulmate. Why this person? And you guys love each other. Why this person? Maybe you and your soulmate is a past life relationship couple. Maybe you have a past life relationship. Talking about past life relationship is talking about reincarnation, okay? Before you became you now, and before them became them now, you already matched each other since in a few years or back, something like that. Di sini tadi kan kartu kelima ada past life relationship. Ini adalah klarifikasi di kartu delapan. Tadi kan saya sudah bilang kamu kemungkinan bakal ketemu jodoh, dan jodoh kamu ini saling mencintai sama kamu, ya kamu juga mencintai dia, dia pun mencintai kamu. Dan kenapa harus dia, kenapa harus orang ini yang muncul ulang di kamu? Karena sebenarnya dia dan kamu adalah punya hubungan di masa lalu. Di kehidupan masa lalu, bicara kehidupan masa lalu berarti bicara reinkarnasi. Ini artinya kamu sebelum jadi kamu yang sekarang dan sebelum dia jadi dia yang sekarang. Kalian sudah pernah kenal di kehidupan masa lalu, mungkin entah puluhan tahun yang lalu atau entah ratusan tahun yang lalu. Gitu, kayak gitu. Kamu udah saling kenal dan kamu memang sepasang kekasih di masa lalu. Makanya sekarang dipertemukan lagi di kehidupan yang sekarang. Begitu loh. Okay, bottom of the deck is honeymoon. Enjoy the bliss of holiday time together. This is a clarification card of two of wands. Like I said earlier, you try to hold on. You're not letting yourself lose out balance. You try to make yourself in balance. And somehow you believe you will get success. You will get happiness merely in the future. Because you got the world is in your hand. Somehow you have that kind of belief that you may going to get success and you're going to get happy near in the future. And yes, you are. After you meet your soulmate, you're probably going to marry them and you guys going to have honeymoon together. Jadi kartu ke bottom of deck ada honeymoon. Ini adalah klarifikasi dari kartu two of wands. Di two of wands sini kamu berusaha untuk bertahan kan, biar kamu gak hilang keseimbangan. Nah, kamu pun percaya bahwa ya intinya kamu punya kepercayaan bahwa suatu hari nanti kamu bisa sukses
dan bisa bahagia, dan kamu bisa memegang dunia di tangan kamu. Kamu entah kenapa kamu punya keyakinan itu, dan ternyata memang benar terjadi keyakinan kamu itu. Kamu ketemu soulmate kamu, kamu menikah, dan kemungkinan kamu akan berdua sama soulmate kamu ini. Gitu loh Aquarius. Oke, Aquarius, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk di like, komen, share, subscribe dengan saya. Sampai ketemu di bagian selanjutnya. Dadah. Oke, Aquarius, I guess I have now. Thank you for watching my video. Don't forget to like, comment, share, subscribe, and I'll see you next week. Bye.